Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang puasa hari pertama ya. Ini adalah jam menunjukkan jam 6 kurang seperempat ya. Ini adalah mesin lubang anjing brander ya. Ini belum kita reparasi semuanya. Saya akan kasih kisi-kisi buat kalian, yaitu tentang cara kerjanya ya. Ini adalah belakang dari mesin lubang anjing brander. Jadi ini adalah ketika posisi stop ya. Ini adalah stop cam, ini atas sama bawah. Terus ini adalah stop tangga, seperti ini ya posisinya. Ini merek Kenland ya, merek yang paling bagus banget, made in Taiwan. Ini ada kanvas di sini, saya kasih kanvas di sini juga. Ya. Terus kemudian ini kasih minyak. Ini adalah kalau bisa cam punya lubang anjing kalian kasih minyak ataupun paslim ya ataupun stempet di sini. Terus apalagi ya? Oke, sekarang kita dengarkan suaranya kayak apa ya. Kita tes suaranya. Posisinya ini adalah posisi ketika jalan ya, cepat sekali bunyinya juga lumayan cekluk ya, karena di sini juga kami servis. Ini pikirnya kita pakai gear nomor 50 ya, ini nomor 50, ini nomor 26 sesuai sama ini aturan 50 sama 26. Jadi sticknya jumlahnya ada 77. Kita coba lagi ya. Ini masih kosong dulu apanya. Masih kosong ya, ini belum kita kasih kanan kiri sama kayak yang itu ya ataupun yang itu. Ini minyaknya juga belum kita operasin biar naik. Oke, cukup untuk videonya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tulis komentar di bawah ya. Ini masih kisi-kisi. Nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya.